Oke semuanya, jadi kita lanjutkan lagi petualangan si Budi. Kemarin kita baru ketemu di ini ya, baru ini nggak sih, 24 Mascot Warrior. Bisa ganti ini nggak? Oh nggak bisa ya? Aduh, nggak seru ini. Yaudah, kita lanjut aja lah. Nggak seru kalau hanya untuk cerita cuy. Oke. Pergi ke kelas animasi. Boah. Loh. Kita mau. Aneh, Tot. Masalah Woi. ngapa kagak berhenti datang ke gua dah? Slow, slow, bud. Tapi kalau gua diemin takutnya makin ngelunjak nih anak-anak kontol. Si Bobby juga bego banget lagian. Kagak bisa ribut main nyerang aja. Emang tuh si Bobby Moga buat abis gua kasih biadab. pelajaran ke anak-anak peler ini masalah kelar dah. Anak-anak beler katanya. Buset, samperin dong kita. Kontol! Woi. Tai. Coba aja kalau bisa. Kemarin gua kalah dari lu, cuma sekarang nggak bakal kalah lagi. Terus dia aja yuk. Terus ini aja sih bisa sih, tapi ya udahlah gas kan. Song ini juga bocah ya. Enak kalau disayurin ini. Dan tetap jaga jarak sama ini anak, lumayan jago deh soalnya. Lebih jago Bang Alan. Alan! Curut macam Budi ini palingan kalah lawan gua. Bacot mulu, tai. Jadi berantem nggak? Makin ngocok nih bocah ya. Ngocoling sini ya. Oh, ini mah mana guru-guru ini? Dominasi mereka semua. Woi, 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 lo ngapain sih? Nangkis nangkis lo ngasih. Woi, 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 woi. Kabar, udah orang mau darah ya? Ah, woi, woi. Mati satu. Oh, belum mati cuy. Ini mah. Langsung diterjang lagi. Oh, udah mati. Andreas. Suangal, 30.000. Kalau lu emang jago, jangan cuma berani lawan anak buah gua, anjing. Widih, Alan. Mari kita lihat sejago apa lu anak baru. Wah, pakai senjata ini Alan. Kalahkan Alan, si kesatria bertopeng. Wah. Lu nggak perlu coba lawan gua. Karena lu udah pasti bakal kalah. Bisa omongan orang sejagoan ini gede ya. Tinggi omongannya. Injek-injek aja kita juga. Ya. Geroki loh. Anjing, apa ngapain? Anjing! Oh, di bawah ini darah. Wait. Oh. Oh, kayak gitu kesempatan ini mengisi energi. Wait, 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 wait. Kamu bisa suplek ya? Ah, injek-injek aja lah. Wait, wait, wait. Woi. Nah, langsung kita ulti. Sangat. Ah, apa sih kalau kayak gini dong? Kan berarti lo kucingnya kaos desain yang udah ngelibut, bro. Emang aja. Bahkan itu budaya kita. Belum udah jadi budaya. Mbak Mukis. Oh ini Zainal. Rani Zainal. Itu tipikal kenapa, Bob? Datang mau animasi, terus mau bangalan. Nah, gimana cara main yang lain ini? Ya Allah, malu.
Ini ya, sama, gue ngomong apa lagi nih, ngaget nanggal ya. Ini siapa? Sophia, cu. Gila, berani ya nih. Hah? Tetep udah harus masuk kelas dulu dah. Yo, Pak Boy. Boy. Tadi pas lawan awan gimana sih buat hasil apa? Belakang ya, seri. Oh. Udah, mau tidur gue di kelas ikut. Mother vlogger. Mama vlogger. Tumben udah cabut duluan. Bangun juga lo ayam nyambut. Emang gue tidurnya lama ya? Lumayan, jam istirahat aja udah habis. Katanya lepas banget ya, jadi saya tertua sendiri deh. Kenapa? Sekarang si Bobby buka es. Waduh. Berantem lagi. Cek keadaan Bobby. Gas, 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 gas. Eh, Bud, tungguin. By the way, lu dari SMK Negeri 69 Jancok ya? Oh, itu namanya. Tau dari mana ini orang? Udah nyatain, eh? Gak bisa? Boleh bawa? Hilih, bomul, bohong mulu. Satu hal yang perlu lu tahu tentang gua, Bud. Gua orangnya jago banget kalau urusan dapetin informasi. Buka intel ya? Oke. Jadi sebelum itu terus ngeliat anting di cerita malam tentang animasi terus sebelum itu gue ngeliat malam itu terus ini sih alasan karena nggak nanti kalau nggak gue bikin orang temennya dia gue tahu ini dari dia sih dari tadi dia sih dari kata dari nanti dari itu sih dari suatu yang pentasan ini kalau buat tapi karena tadi lu masuk dari pajangan sih jadi nyampe misalnya dua jadi kita buat ceritanya sebelum ini sudah KS nyem kan buat itu kalian aduh mata gue masih buram nih sorry buat gue harus jadi hidup masih pengolahan di mana biasanya sepulang sekolah di ke kelas animasi naik lagi nah ngecir lah bangsat ini kambut semua ya pengen berenam lagi sih belas ini udah kelewatan ngentot amat beraninya sama orang yang gak bisa berantem bodoh amat lah udah harus dikasih pelajaran si kontol ini duit cok nanggut 12.000 ke sini. Wow. Pulang sekolah, parkiran, ayo lanjutin duelnya, kontol. Wow. Tunggu apa lagi, Bang? Ayo kita keroyok nih, bocah tengilatu. Lu emang cuma bisa menang pakai bantuan kacung-kacung lu ya? Udah, lu pada nonton aja. Biar gua aja yang nyelesain ini anak bangsa. Oh ini tipikal-tipikal orang ngayal. Lu apa gua aja kabur tapi malah ngedeket. Berani juga nyali lu. Gua bukan dukun santet. Jadi kalau mau ngajar lu harus dari jarak dekat. Hoho. Ya udah sini. Silahkan ngedeket semau. Woi hujan-hujan ya. Woi mantap juga ya grafik. Game dari Indonesia. Anjay bisa terjok kok. Wow, wait. Ambil dulu ini. Nah, mie goreng pedas. Bangun lah. Wait. Pukulan lu gak ada apa-apanya dibanding pukulan bokap gua. Oh, gak bisa kalau udah bawa bapak ini. Gak bisa kalau soal bapak. Pukulan lu ngingetin tempat gua anjing. Anjing lu bos. Wait, gak kena gua. Wait. Aduh. Ah, 25.000. 20.000.
Wow. Siapa? Bajingan. Wih. Ada XX-nya. Ini ngingetin kayak anime apa ya? Ini bakal viral di sosmed sekolah. Sok, gua kasih komisi deh ke si Budi. Aduh, lupa lagi. Aduh, lupa. Wibu sekali. Kontol. Can escape my face. Oh, kayaknya ini masa lalunya ini deh, Budi. Ih. Bentar bob lo tuh dari mana? Dari Superman aja arah ini kan? Kaco bud, keren lo. Lo tenamin aja deh, anjing kepada tuh semua dah. Kongres bud, tidak lo berantem sama lo, viral banget di sosmed sekolah. Siapa yang makan? Jadi jelas ke dokter. Bercinta dan saling mulai. Gak beri ngecok, gue gak mau lo sekian aja. Dan lain ngelakam tanpa seiz. Ini kamu sebaru. Mana tau udah bingung, just melakukan sosmed gue naik drastis. Understandable every day. Kayaknya ada yang lebih lagi tuh. Belum itu Zainal ya. Kayaknya ada sesuatu dulu kelas. Menawan. Kalau tapi gue udah mereka nyaring gak bernama Zainal sih. Gak masalah ada. Ecek ke depan kelas. Jadi ribu di depan. Siri, cat. Cat, ngedak banget. Kebiasa ngegetin. Mungkin ke depan, mending gue liat barang-barang gue dulu dah. Lu tau lah, buat persiapan. Ini bagus kebut. Tunjukin. OSIS ya. Wah, saran gua sih lu butuh sesuatu yang powerful, Bud. Apaan tuh? Gua pengen ngobrol sama lu, tapi enggak bisa lama-lama kalau sekarang, Bud. Lu harus gercep bantuin Zainal. Munggu tumbas nopo mase. Kalau kata wong Jowo. Oke. Kita beli stat aja ya. Atau gerakan gokil. Gear terbang. Serangan dekat dan jauh. Sendal mama. Dewa petani. Gak ada dewa kipas. Boy, ini sih tendangan dari surga. Beli. Nah. Pukulan 1000. Wih. Helikopter. Kok helikopter? Cukup gak? Cukup ya, masih ada duit kita. Wih, banyak tuh, Din. Aing mau. Berdoa kepada Tuhan. Wah, ini mah udah deh. Langsung. Wah, ini dong, ini nggak bisa, nggak bisa. Ini nggak bisa. No comment. Terus, masih ada 89.000. Kita mulain energi ya. Sama, oh udah, yes. Oke, lanjut. Banyak temen yang game abang kau lempar tirang ya, nah. Oh iya, serius. Tunggu aku kalau lagi sarapan nih goreng. Tapi kita yang OSIS. Oh, terus ngomong sama pantat tuh. Cuma ngomong sama pantat. Kepala bapak kau. Bud. Eh, ada babi ngamuk nih, babi burung. Eh, bud, bob. Babi ngamuk tuh. Yang lagi udah balik kebaik sama OSIS. Siap, okay. Eh, bud. Bantu Zainal. Mana kesini? Ayo, Bud. Bentar. Ambil ini. Udah gak sabar gue berantem sama anak-anak OSIS. Wedang ungu. Adeh, mulai lagi nih anak. Bentar mana, anjir? Apa lu, Bud? Gak percaya gue sekarang bisa berantem? Nih ya, gue kemarin udah latihan bela diri silat di sosmed. Udah gue pelajarin semua jurusnya. Sekarang pasti udah ahli banget gue. Pasti OSIS gak bakal berkutik lawan gue. Abis bacot ini, lu panggil gue Sifu Bobby ya. Kalau gue berhasil ngalahin salah satu anak OSIS. Mana ada latihan bela diri di sosmed bangsat. Lo stuck, cok. Oke. Ayo, Bud, anjing. Buruan. Anjing ngebak, cok. Woy, gak bisa keluar. Alah. Ah, anjing. Nah, ini satu dari 10 game ini. Nah, anjir, hampir mau ngulang lagi tadi.
Ngebug bangsat. Oke. On my way. Nah. Akhirnya aku gak sendirian. Wih, cukup pake bantuan. Ini malah fix bakal seru nih. Gue kalau ada rencana tak buat ngadepin mereka. Sampai kita batal. Wih. Hah? Goblok. Ngapain sih, sakit. Zena bantuin itu nunggu apa bengong aja bawa buku kelas macam betul kalau ini bok lo gak kali aku tengok semangat muda ah cewa nih masih menangkannya berkumpul kita gak jadi nah ntar gue gak sama lo ya bok nah sekarang juga sisi ya gue posisi selesai stay anjing ya temu di lu semua kintil mau ada senjata ya. Kalahkan Osis. Ah, gampang ngalahin Osis ini. Osis nih gede omong aja. Osis di sini ya, maksudnya. Dasar. Wait, wait. Wait. Ah. Yang mana? Mana, cok? Oh, ini nih, tendangan dari Subdo. Woi, gila. Wait. Mati kamu. Siapa arah? Tetap. YouTuber sekali referensinya. Lagi. Ini Hori. Oh ini juga YouTuber. Hori Gor. Ayo tendangan. Wah satu lagi Irfan. Ini siapa Irfan? Mel. Susur kembali ya. Kamu. Ayo. Wait. Finisher. Suangar. Masa 98 ribu duitnya. Yeay! Budi! Anak baru ini banyak gaya juga ya? Banyak dong. Kalau Bang Rico udah ikutan, kelar sih ini. Moga Bang Rico masih kasihan dah sama Budi. Banyak gaya. Ngaca kontol. Bang Rico nih. Wuh, sangar juga. Yaudah, ya, cepet. Lama kasih paham ke Rico si abang jago. Lu emang harus dikasih pelajaran, biar gak songong! Boleh. Setidaknya gue bukan orang yang lompat dari lantai 2 demi kelihatan keren. Berotot ya, si Rico ya. Helikopter! Anjing! Goblok! Oh, reger. Gua ketua OSIS disini, anjing! Tunduk sama gua. Kurang, gua enggak peduli lu siapa kontol. Oh. Ini aja. Makan sabar makan dulu. Keren juga ya. Oh. Bisa jago abang jago ini. Silakan coba semau lu. Gua tetap jadi orang yang megang sekolah ini. Bangsat. Gua juga enggak tertarik. Gua cuma pengen hidup damai. Kenapa sih lu gak mau tunduk sama gua, anjing? Mana helikopter tadi? Helikopter. Lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Tangkis gua, bangsat. Bangsat lu, Bud! Lu yang bangsat, Rikontol! Bacot kontol, lu itu agak permasalahan gue di sekolah ini. Gue pindah kesini pengen damai anjing, bukan pengen ribut lagi. Wuh, kena mental. Ah, salah lagi kan gue ngentot. Semua ini gara-gara turnamen goblok dari SMK Cipta Wiyata. Osis tai anjing. Bu. Berhenti! Bud,
Udah, Bud. Udah napa, woi? Lepasin! Riko, udah! Gua bilang lepasin! Sumia! Bud, lawan cewek deh. Jangan berani-berani lo sentuh dia, anjing! Lihat tuh si anjing sosoan. Dia itu pacar gua, goblok. Lo itu cuma underdog di sini. Gak ada yang bisa lo lakuin. Kalau gitu, mulai detik ini, gua nyatain perang ke lo, bangsat! Buset, berani bener si Budi. Gila ya, padahal baru berapa hari dia di sini. Wah, bakal kacau sini. Kece juga nih anak. Murid baru, tapi udah berani nantangin petualangan sekolah ini. Tapi, bisa seri sama Riko itu udah hebat banget loh. Belum ada yang bisa ngalahin Riko selama 2 tahun. Alumni, kalau berantem sama dia aja masih kalah alumninya. Makanya si Riko dihormatin banget sama alumni. Lo ngapa diem aja? Is. Beberapa hari kemudian. War has been declared. Para kacuk. Tidur. Selalu berlalu. Tidur mau apaan? Gue cuma minta maafin selama seminggu lalu. Gue terus semangat untuk berantem sama Liko. Itu yang bikin lo kesel. Pas dulu seminggu mau ribut lagi, kita bantu pisahin. Sini gue udah mau turun ke bawah cuma Zena. Mani marang. Kita selalu pas ngomong lo. Lu ngerasa ada sesuatu yang kurang atau kelupaan gak? Terus lu bilang kayaknya kita lupa sesuatu deh. Ini namanya apaan? Bahasa Indonesia gak ada PR kan? Urgen PR. Something lu tau gak PR yang mana? Lu kok gue anjir? Fuck boot pada lupa semua. Yeay! Radin mana PR nya? Yeay! Oke, Nabila. Nunggu. Tadi yang mana bangsat? Cari kata-kata dalam bahasa Indonesia yang jarang diketahui. Bu. Gamparan harus dimulai boleh. Mana bu? Ini kejadian semalam. Waduh, disuruh presentasiin. Tidak menuliskan itu akan tulis dengan bangga. Kacau. Bangsat kacauan bahasa Jawa artinya tuh. Oh? Ah, tuh Bobby ini ada ajen. Jaga image, jaga image, gak boleh ketawa. Oke, Bobby. Ari dari kata yang kamu tulis itu apa? Tapi kacau. Oh ya, ini baru tahu loh. Bagus, udah sekarang gak belum. Yeay! Oke, sekarang kata lainnya mana? Mana? Oh, 20 kata. Ya. Lu tebak ya, udah berarti kamu saya hukum ya, kamu harus tiket hari ini. Hei, siapa lagi mau ngejakin? Jujur aja, karena nanti kamu gak jujur dan ketahuan, ibu boleh nambahin hukuman ya. Udah, lihat dong. Plagiarisme. Harus, berarti harus di ini ya, parfase. Saya belum, Bu. Oke, Budi, kamu tiket juga hari ini. Saya juga belum, Bu. Wah, Zainal mungkin tadi udah ngerjainnya, kok ya belum pelat. Rani, PN-nya udah di cek tadi. Ya, tapi salah saya juga untuk sebagai tuan pembunuh mereka, oke? Okay, pembunuh mereka di depan. Tawa. Menurutku ini gue punya sahabat sesolid ini. Oh, cepat sekali waktu. Aduh. Mager lah, cok. Harusnya enggak. Gue udah di rumah tenang sambil ngawal piket. Lagian lu pada sulit amat sih. Ntar kalau kita gak solid, kau nangis kayak bayi. Jahat lu. Eh, Richard baru pulang juga lu. Yuk nyari Easter egg. Kan di sekolah ini banyak tuh. Udah tuh main belum amat pulang. Sesuai yang lu liat, kita lagi piket. Cik lah Regen amat. Nah, pas banget. Pastinya apa, Chad? Lu pada piketnya. Oh, terus. Nah. Lu pada haus atau lapar gak? Jualan. Welcome.
Ini gerakan gak lain? Ini serbuk cabai apa? Stamina ya, kekuatan ganda selama 10 detik. Arak Medan. Dituak. Wuh, ini arak Bali nih yang paling jos. Susu domba liar? Susu kuda liar. Bajigur. Ini Sunda ini. Wedang Uwu. 2 titik gerakan gokil. Bir. Oke, kita tambahin dulu 101.000 pemilihan energi ya. Biar cepat ini ya. Oke, habis. Oke, dah. Kelar. Good point. Gimana kalau lu ganti Zena di turnamen? Bos, juga lihat aku. Kalau udah perlu 100% bud. Lu gak bisa nalang bud. Emang kenapa? Bentar. Menunjukkan bukunya. Para kacu. Gaya. Mereka cok. Ini logo game kita bud. Udah gue bikinin game yang bakal ngomongin ke 12 Open Engineer game kita di turnamen Race Your Game. Mungkin sama game kita ini sebutkan para kacu. Ya para kekacauan. Nah gitu. Pembuat onar, troublemaker, kayak kita-kita ini. Harus coba liat gue. Lu ngapain ngerang? Oke, kalau gue udah ngomongin di description-nya, Budi udah setuju judul dan podcast gue atas yang dari yang sejuk. Baksat! Gue gak mau ikut turnamen. Udah telat gue. Maksud, kita udah terlanjur basah. Secara gak sadar tau udah terlanjur ikut turnamen ini. Lah, ngomong-ngomong Alan dan Riko minggu lalu gak bikin masalah di kelas ini. Cuma berbuat ini terlalu konsekuensinya, dewasa lah dikit. Udah, gue pikir udah kelar dulu dunia, harus kerja aku. Amin, yang gue gak mau. Kalau kalian emang gak mau ikut turnamen, kenapa gak berantem sama Alan dan Riko? Kalau kau gak mau bantuin kita, kenapa gak keluar dari aja di sekolah ini? Buh! Awalnya gue baru berantem lagi juga, dari awal gue gak bakal pindah ke sekolah ini. Buh! Sudah kau mau apa? Intinya kalau datang kita setengahnya, gue udah gak mikir. Kita kerja, tinggal lagi sih, susah ya. Apa kamu udah penuh atas seksi kau, kau pengecer bu. Cerita dulu sama gue. Woi berantem. Ngerin diri kalian. Real berantem? Wow. Lawan Zainal. Wajar kau. Di video kan? Bukannya diberhentiin. What? Kita pakai ini. Hey, jangan tenangan. Helikopter. Sus. Biasa aja ya tapi ya. Ada tanggung jawab kau ini sekuat cara ribut kau ya. Ini aja dulu. Minum dulu. Mati kau Budi. Aduh. Gak seru nih. Masa nyawanya gak bisa keluar. Salah milih di pikul. Harusnya kita yang ini aja ya, coba yang muda. Suanga. Menghisap inhaler kayak udah terlanjur basah. Nah, temen Zainal sana bok tak kenapa kenapa dia. Oh, mungkin gue cabut kalau kelas berantakan ini. Bertanggung jawab ya. Ketemu hantu. Gue mainnya. Aduh, bangsat baru bangun lagi. Kontol. Wih, berantem terus kerjanya Budi.
6 orang anjir. Wah, edan si Budi. Oh, ini pakai helikopter ini. Mantap juga ini pakai helikopter. Aduh. Wow. Eh, cuma si Kori. Woi, rusuh itu. Nanti harus beres-beresin lagi. Aduh, aduh. Wait. Aduh, pening ini. Kayaknya yang ngacak dah. Ya Allah. Wait, jadi yang mana ini, bangsat? Oh, Long Luffy. Nah, lagi. Kamu Arab. Pasti kamu Arab. Ya. Jangan yang ini dong. Yang ini. Waduh. Aduh, ini mah tinggal sekali tonjok. Wah. Nah, yang ini kita ulti. Tendangan dari surga. Sangar. Wih, banyak ya duitnya ya. Lu mending lah. Gua ditendang di peler anjing. Bangsat lu, Budi. Kontol emang semua. Capek-capek gua bersihin kelas, sekarang kotor lagi anjing. Lu pada ngapa ganggu gua mudah? Lah, kan yang deklarasiin perang duluan elu, Bud. Terus lu mau kita diem aja gitu? Goblok! Harder, Daddy. Masuk perangnya Kriko. Terus ngapa curut-curut nih malah pernah datang? A king doesn't chase the peasants. A king takes on kings. Bacot. Kayak lu itu, literally cuma underdog, Bud. Nggak pantas buat lawan Riko. Selalu. Aku cukup kesel karena harus bersihin kelas lagi. Sekarang malah ketemu pengguna bahasa kentut. Oke, udah recording. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama Rani dalam episode lain. Gede ya itu boneka beruangnya. Jadi pada video kali ini. Bentar, itu headsetnya kayak ingat sesuatu. Kebiasaan banget ya. Tiap recording pasti ada aja. Iya Budi, ngapa? Gua lagi recording nih. Bisa ntaran aja gak sih? Jadwal gua buat upload konten udah ngaret banget gara-gara ngerjain PR mulu. Kalau lu mah. Gimana caranya gua ikut turnamen? Go with the flow. 3 bulan kemudian. 2015. Raise your game. Hai, selamat datang kembali di acara kelahiran kita pada awal bulan Oktober ini. Acara yang diselenggarakan setelah UTS. Acara yang sakral, mendebarkan, menegangkan, dan pastinya moncrot. Apalagi selain turnamen Raise Your Game 2018. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita pengen ngucapin terima kasih banget ke kelas 12 Software Engineering karena atas kreativitas mereka, sekarang semua kelas udah ada logonya. Woohoo! Okay, tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan memperkenalkan setiap peserta dari turnamen Raise Your Game tahun ini. Yang pertama, dari kelas Animation Engineering. Bang Alan sama anak-anak animasi kemana? Kok nggak ikut? Bang Alan ngilang kemana tahu? Kayaknya kelas animasi nggak ikutan tahun ini. Kok nggak ngabarin pada dia ya? Ya, sayang banget. Ya udah deh. Oke, peserta turnamen kita selanjutnya adalah kelas Mechanical Engineering dengan nama geng The Yellow Jackets. Bang Louis merupakan perwakilan dari kelas Mechanical Engineering dan juga ketua dari The Yellow Jackets. Julukannya adalah Louis the Madman. Dia sebelumnya pernah mengikuti turnamen tahun lalu, namun hanya berhasil sampai ke tahap semifinal. Hingga akhirnya Bang Louis mengorbankan kelulusannya dari SMK Cipta Wiyata demi mengikuti kembali turnamen Race Your Gang ini. Selanjutnya adalah kelas Carpenter Engineering dengan nama geng The Mad Dogs. Kelas ini diwakilkan oleh Bang Udin dengan julukan Udin the Clean Bolt. Dia juga merupakan ketua dari The Mad Dogs.
Alasan mereka untuk membuka bajunya adalah untuk memamerkan otot-ototnya. Gimana caranya punya otot kayak gitu, Bang? 100 kali push up, 100 kali sit up, dan lari 10 km per hari. Pantesan telat mulu lo. Kalau mau berotot okay, itu angkat beban ya. Peserta turnamen bukan kita yang lain berasal dari kelas Network Engineering dengan nama geng Muteki no Saikyo. Perwakilan dari kelas Network Engineering adalah Bang Gian dengan julukan Gian the Tickball. Dia juga merupakan ketua dari Muteki no Saikyo loh. Kita semua udah pasti tahu lah ya tentang Bang Gian. Karena di turnamen tahun lalu dia ngegantiin posisi abangnya yang sakit parah dan bahkan lolos hingga tahap final. Wah, nama gengnya pakai bahasa Jepang. Bang, apakah Anda wibu? Tentu saja, karena wibu adalah kelas terkuat. Dan peserta kita yang terakhir pada tahun ini berasal dari kelas software engineering dengan nama geng Para Kacu. Kelas software engineering ini akan diwakilkan oleh Budi yang merupakan murid baru di SMK Cipta Wiyata. Dan kita cuma punya informasi itu aja sih. Budi ini cukup misterius ya kayaknya. Itu Budi yang ngalahin Bang Alan kan ya? Iya, yang kemarin juga partai sama Bang Rico. Mereka semua akan bertanding dalam turnamen ini untuk memperebutkan posisi menjadi generasi OSIS selanjutnya. Sekarang mari kita undi siapa yang akan bertanding terlebih dahulu. Match perdana dari turnamen Race Your Gang 2018 adalah Luis melawan Budi. On Luis. Nah, on, lu yakin kamu ngeliatin Budi dulu? Nah, ya. Emang udahnya apaan? Gue jajanin deh. Menatap dengan tajam. Makasih buat tawanannya. Lu kan si Richard gak ngurusnya tadi ya? Oh, lu cariin sama Mas Budi. Lontong! Wih! Semangat. Mau beli apaan? Oh. Cie, nyariin. Ini biar kotok ya, nanti gila. Gerakan gokil. Bentar. Senangan Redwood Street. Ini gak sih? Gak usah, yang lain. Energi serangan. Energi menghindar. Ini gerakan gokil. Kurang nih duitnya. Serangan ya. Energi 110. Udah, nanti aja. Oke, kita akan lawan si Luis. Kalahkan Luis. The Yellow Jacket. Ant-Man. Orang kayak lu gak bakal bisa ngalahin gua. Bisik. Bisik Yellow Jacket. Wih, keren juga deh ini. Wait. Luis bacingan. Gua bakal menang di turnamen kali ini. Wait. Wait. Mati kamu. Ada yang ini enggak? Yang bisa dilempar? Gak ada anjing. Ini apa? Oh, ini sponsor. Wait. Jangan. Pakai mana? Arak Bali. Minum dulu. Berisik kamu. Ayo, cok. Gitu lagi. Gak teli. Wait. Swanger. Dapat 30.000. Bok belur. Yeay. Budi. Atau sih kembat lu. Mamen, Budi sang kacuk. Jadi kembat lu. Ada yang gue kontrol. Sebut lu. Acik bahasa Indo, bahasa Jawa. Udah berduit cuy. Hah?
butuh orang spesial. Pak Boy. Oke, sebentar. Pada chapter tertentu. Tapi ingat kamu bersih kontrol. Oh iya. Sophia menunggumu di taman sekolah. Ah, capek pakai ini. Oke, langsung aja. Jirmo, agak kerat nih gue. Duh, kira-kira marah gak ya? Gak aneh. Kau sama marah. Oke, marah dia mesti gue ngadepinnya. Gue lari aja kali ke taman. Biar lebih cepat. Yap, yap. Nanti kabel suaranya. Gue kayaknya mending lebih baik capek fisik karena lari dibanding capek batin karena Sophia. Tapi gue langsung ke Sophia yang ada di taman sekolah. Apa keliling dulu ya? Siapa tahu ada hal yang menarik perhatian gue. Ini mini game ngapain coy? Kamu ngapain? Oh ibu jangan jangan disop-sop gak lu tentang sebanyak ini. Ayo. Udah koi. Oh. Atau harus duluan ya? Oh. Ini. Ini gimana sih? Harus bareng itu duluan ya. Wah, enggak dapet. Ah, minimal server lah ya. 75.000, bro. Ih. Berkawat telang sih. Udah, keluar aja keluar. Gak jelas lu. Mana Sophia ya? Sop. Itu siapa lagi malu aja. Nah ini Sophia. Hai. Gak dimaafin. Eh. Pergi ke kantin. Gimana tadi turnamennya? Menang kok. Wih, selamat. Makasih. Besok-besok lawan siapa? Kurang tahu deh. Cewek, hey. Kok aku gak liat kamu tadi di aula? Males aku kesana. Ya, jangan-jangan males liat gue lagi. Emang? Kenapa? Pasti ada Rico di sana. Lah Rico kan pacarnya Sophia. Kenapa dia malas? Udah putus kali. Rico bukannya pacar kamu? Gak tahu deh. Wow, yo gas kencok. Selama jalan kuning belum melengkung, masih halal untuk menikung. Keren ya prinsipnya ya. But. Pulang dong. Belum siap tadi. Gak. Bleh. Parah. Anjing ngomong apa lagi nih, Cok? Bisa berantem doang. Gila deketin cewek, cemen. Eh iya, Sob. Kamu suka makan kadal gak? Sobblok. Maaf, maksudku kamu mau makan apa? Terserah, apa aja mau kok. Asal jangan kadal. Fuck, malu. Naga mau gak naga? Mie goreng? Bosen. Batagor? Lagi gak mood makan itu. Gue cewek banget. Gak mau. Seblak? Jangan deh. Nanti sakit perutnya. Perhatian banget sih. Nasi goreng aja deh. Gimana? Boleh deh. Foto. Kirim ke Bang Rico. Siap. Gue cepu. Oke. Aku pesen dulu ya. Oke. Woi, Bob! Sunny namanya. Ngapa? Huh! Berantem kuy. Hah? Cukup amat. Bebeknya. Ini Budi. Budi gue. Tengah kita. Masuk dulu apa di sini? Tuh tanda masuk ini omong. Gue nasi muda. Terus yang ini teman sekolah. Kita kan dasar bucin. Hah?
belum selesai makanan mau balik kelas aja dah sana. Gua ngambek. Ngambek gede. Pergi ke taman sekolah. Ah fuck. Gimana benernya ini? Ini bingung dah gua. Di sini ya? Wah salah ini. Emang dasar anak-anak kontol. Gak ada mak ini juga tanda gitu. Kenapa ya? Kayak di GTA 5 kan ada ngomong. Waktu kenapa harus sekarang dah? Real jacket tie. Real jacket tie mah. Ini cocok sama kelakuannya. Dah. Warna kuning. Ini buru-buru ke mereka terus keluarin ini. Habis itu nyari cara deh. Nyari cara yang ngambek. Anjing. Datengin dong. Masa udah ngambek. Kan jelek cu. Baru mau nipu udah ngambek kan jelek cu. Oh di sini ya. Bunda aku siapanya mas. Real jacket. Belakang gue dia. Anjur. Gue kira bakal kabur. Soalnya ini gue gak suka bersebasi. Terus gue tuh kenapa terus gue kira dari sini kenapa. Amen lah. Kita sama si Dami tadi antara lu curang atau lu cuma beruntung sih dari Wangis. Nah cuma gimana gue gak ada gitu. Kotol. Lu gak sengaja lu pada. Kotol. Lu gak bacot. Berantem lagi. Nah ya kalahkan geng The Yellow Jacket. Tiga doang. Sebelumnya lawan 6 cowok. Weh. Wait. Dasar sani bangsat. Wait. Wuh, mental ya. Mati. Satu lagi. Tegar namanya. Ah, sekali injek. 22.000. 400.000 duitnya. Bangsat. Tai kontol. Lip gimana sih, Lip? Bisa kita kalah? Kalau enggak gua tahu. Tai. Good lip namanya. Tai. Apaan aja ya, oke. Luis. Kalah tadi beliau. Ambil tasmu di kelas. Oke, balik. Oke, sekarang kita balik. Keluar juga. Yeh, bangsat. Udah bel pulang. Lama juga ya gue berantem. Yaudah. Sekarang artinya gue tinggal ngambil tas di kelas. Terus ngecek Sofia jalan deh. Biar dia gak bad mood. Itu kunci mesin doang. Mungkin ada masalah lagi dah. Pegel anjing. Langit sorenya cakep banget. Tapi cakepan Sofia sih. Loh. Eh? Di mana aja lo? Parah di bahasnya lo. Kelas. Menang lo. Mantap. Hah? Kanjut ini jorok terus sih. Ih. Wah, apa ini? Oh, Yellow Jacket. Baca. Get the fuck out if you are not the Barakacu Gourmet member. Core member. Yang bukan para kacu inti keluar. Oh, ayo keluar daripada pukul anjing. Padahal ini bangsa jir sulap. Nah, itu mungkin kan gue bisa kok tuh gue bakal lebih sedih sih. Tapi ya, tadi anak buah lu udah kemudian gue makan siang gue harus pencar. Pelan bangsa. Berantem lagi sih lu sih. Gak kapok-kapok. Kalahkan lu si gokil. Hasil pertarungan ini gak bakal sama ke turnamen tadi. Woi. Kadang-kadang sungguh.
Lu cukup jago. Gua akuin itu. Bangun, Cok. Gelap kan? Hei, pening, Cok. Ini apa ini? Mie goreng. Gak usah lah. Batal, bangsam. Anjing gak bisa dibatal ya? Yaudah, ini aja. Minum. Ah, nampak sih kacau kan. Gak bisa begini. Woi, dia bisa tenang dari surga ya. Bisa ngerti dia kok. Pecah pala amu. Sangat anjing ni anak kuat banget. Kalau ni sekarang ni sekali lagi. Nah ini musuh lagi dong, ini bocan. Ada bocan gue yang lain di sini. Betin sendiri siap. Ini gue tunggu guci. Kalau kecurang, nanti curang bogi. Zainal betin budi. Gak usah kalau cuma gini nama gampang. Sombong. Kalau gue punya mak. Oke. Ayo cepatlah. Kelamaan animasinya. Kalahkan mereka semua. Why? Tiong ya. 21,000. Wait. Langsung. Ah, tamu. Sani. Nah. Ini hampir 700,000. Hah? How the fuck? Ini ya, corner ini iblis kali. Fuck, gue cabut aja dah. Hai. Mau kemana nih, bos? Ya, tunggu di rematch kan? Selesain lah, jantan lo. Jadi samperin tuh. Lawan dia udah rematch, masa ga dilawan. Udah lawan sebudi yang masa ga mau ngeri ngeralat. Yang ngurut lah lagi, anjing. Nah, dia ngajak. Bakal kalah dua. Kontol! Ribut lagi, luas nih sekarang tempatnya. Oh, juga dah. Biarin apa? Oke. Okay. Ayo. Absi lo isi gokil. Nah, gagal enak. Luas tempatnya. Nah, bisanya lempar gak ya? Oh, bisa cok. Nah, cari senjata. Ada apa ini? Arak medan. Woi, ini saya ini. Mau saya lempar lagi. Woi. Dia mau ulti. Langsung kenalan dari surga. Kena gak? Gak ngefek anjing. Kok gak ada efeknya ya? Nah, gak mau. Bangun bangsat. Wait. Masih kuat. Wait. Anjing. Mungkin jauh aja beliau. Udah family friendly sekali game ini.
Mau. Biar kita ulti dulu. Langsung tendangan dari surga. Sangat. Woi. Mate. Jing. You finish him. Tepatin mantap janji abang-abangan lo ya. Kayak gubernur nih ya, ya posenya begini. Kita harus bayar uang balas 2 kali lipat, anjing. Maaf. Wah, digebukin. Hey. Hey. Apa lu buat? Cool. Sekian sih kalian. Dada busok, budi Sophia. Kita mau minta maaf selanjutnya gitu. Kita makan siang, ya. Ada versi, cuma masih kami sekumpulnya. Masih bisa dong, emang kenapa? Jadi enggak? Oke, jadi naik. Kayak Dylan ya. Kok bisa Zena? Kok udah berapa bulan kita disini? Nah iya, sekarang kita nonton. Terus kalau kita ada sama Zena kerja. Bos, hand. Oke. Okay. Gua kibat ya, gua. Masih ingat Tuhan. Hari ini udah berapa menit? Anjir, udah mau 1 jam. Skip dulu berarti ya. Wait. Kenal lu. Lanjut. Udin. Gorok kalah. Dia berantem pakai Varsity, cok. Pemenang turnamen Raise Your Game minggu ini adalah... Hal ini menandakan bahwa turnamen akan segera berakhir karena sudah memasuki babak final. Jadwal turnamen ya untuk minggu depan adalah Gian melawan Budi. Sampai jumpa di turnamen minggu depan. Dadah! Jah, masuk final lo, Bud. Mantap. Thanks, Chad. Mau beli sesuatu nggak lo? Boleh. Diskonin tapi ya. Nggak boleh. Pelit. Emang. Pelit kan pangkal kaya. Serah lo, Dacat. Welcome. Minta diskon mulu lu, Bud. Ntaran dah gua kasih, tapi bukan sekarang. Kalau gua kasih diskon mulu, ntar gua bangkrut, cok. Kalau gua bangkrut, juga ya, cok. Ntar gua pakai pesugihan. Terus kayak mendadak. Laman. Oke, hampir 900.000, coy. Naikin levelnya. 200.000, cok. Energi, now max damage, incredible sangat budi ini ya. Nah, ini mahal bener. Pemulihan energi. Oke, okay. Energi serangan. Nah, sip. Oke. Okay. Jir Bang Udin kalah sama Bang Jen ya, dan manusia ini terkena lu. Enggak, sama ya. Mau closing nih. Ayo cepet. Lawan Udin sebuah tak licin. Udin ya. Senang bisa berantem sama lo. Aduh, nanti terus semeki. Baik. Baik.
Tahi cara berantem lu, boleh juga. Iya dong. Woi. Masuk tendangan dari surga. Mati dong. Spam. Maaf. Injek lagi. Momennya juga nyepam injek ini. Ayo Budi, maju silo. Berisik. Udah. 2023 masih ada namanya. Aduh. Wah. Wait. Mati ya Mudin. Bangun. Fix. Lu harus jadi teman gua. Oh, tunggak ngesek cuk Edan. Wait. Atau udah ngetek. Wait. Sangar. Hah? Lah si Bobby ke mana? Kenapa kok Bobby hilang? Airan Bobby hilang. Iya hilang ya. Oke, Zena ganti gue berantem ya. Ah, gak penuh saja kau. Gak bisa gitu ya. Berantem ya. Nah, oke. Akhirnya kita bisa closing. Oke semuanya, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Cukup lama ya, hampir sejam. Ya, pokoknya kita akan lanjut cari Bobby di video selanjutnya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.